menyambung silaturrahim antara sesama manusia, dan kita hendaklah berusaha untuk memberi makan kepada manusia, di samping hendaklah kita berhubungan dengan Allah SWT, terutamanya solat di waktu malam. Ini menggambarkan kepada kita perlunya kita sebagai hamba Allah untuk mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Macam mana silaturrahim menggambarkan Islam menganjurkan kepada kita menjaga hubungan kekeluargaan, menjaga hubungan persaudaraan sesama Islam dan juga sesama bukan Muslim. Dan apabila Rasulullah SAW menyebut hendaklah kita memberi makan, ertinya faktor ekonomi juga diambil kira dalam Islam. Dan dia berkait rapat dengan pengurusan sesebuah negeri ataupun sesebuah negara. Mana-mana negara dengan pengurusannya yang cakna terhadap rakyat, itu antara agenda utama. Memastikan rakyat mendapat hak dia, sama ada dia seorang Muslim ataupun bukan Muslim. Yang penting dia adalah warga negara, termasuk di negara kita Malaysia yang tercinta ini. Berdasarkan kepada situasi semasa, kita melihat negara kita semakin hari semakin rendah tahap akhlak dari sudut pengurusan negara. Keadaan rakyat yang semakin tertekan. Jadi peluang yang diberikan kepada kita berdasar kepada sistem demokrasi di Malaysia ini, maka pada 9 hari bulan 5, pada hari Rabu, merupakan peluang terbaik kepada kita untuk mencipta sejarah bagi kehidupan kita dan generasi yang akan datang, untuk anak-anak kita, untuk peluang terbaik kita, untuk adik-adik dan saudara kita, untuk kaum keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan bahkan untuk seluruh warga negara Malaysia. Ertinya dalam kehidupan ini kita diberi peluang untuk memilih siapa di kalangan kita yang mampu untuk mengurus negara kita ke arah yang lebih baik. Tidak ada pilihan lain buat masa sekarang kecuali semuanya mesti bersatu hati, membulatkan tekad memilih Pakatan Harapan untuk memastikan cita-cita rakyat Malaysia berjaya dilaksanakan. Jadi sekali lagi saya merayu kepada seluruh pengundi di Malaysia, tanpa